Morning guys, welcome back to Rizka Channel. Oke, macam biasa sebelumnya kan saya bilang hari ini kena pergi sekolah sebab pendaftaran untuk sesi. Kok kenapa celin? Hah? Kok kenapa? Biarlah dia. Sesi ya. Sesi seterusnya saya pemindahan 2024 2025. Nah, itu apa? Susah juga nih kunci buka. Kan lupa pula mana air saya. Kunci bawa air. Supaya tidak membazir. Jadi saya okay. Let's go. Alamak, lampu lagi. Kan? Oke. Okay. Nah, galap sudah. Bawa payung. Oh, macam mau hujan pula. Cuaca macam mau mendung. Apa? Manggil-manggil sudah. Sebab hari ini pun mau ambil slip TBD. Ini kan bunyi sudah kereta. Cemas sudah anak saya. Sekarang pukul 6:30 sudah. Hi guys. Jadi rencana apa? Itu. Kenapa aku kasih keluar baju? Tidak, Mbak. Kasih takin, kamu marah kok. Gak boleh. Wiu di pagi hari gelap. Jangan lari-lari, Pak. Jadi kereta sudah tidak pelik katanya. Ini saya try to make up yang apa? Eyeshadow yang saya pilih di center point. Dia matte, dia tidak shining. Jadi cabut itu. Ini tidak berapa tebal saya punya pakaian saya pakai ya. Foundation saya pakai itu. Kemarin tu langsung saya pakai foundation. Saya pakai foundation yang terang. Terlebih dahulu saya letak. Lain bagus. Tunggu kelas buka baru hanya kelas yang pergi pendaftaran mulai jam 8 aja makan ini makan. Tapi pernah beli yang ada picit tuh kan. Macam mana rasanya? Betul. Kan saya punya jiwa kan. Oh iya. Dan apa kurangan badannya? Sedap-sedap dia saya pun kayak lama pun tuh. Satu sudut saja pun macam mak lain-lain kan. Lebih atau apa tuh kan? Bagus lagi saya makan yang busuk biasa. Sayur. Anu betul macam sayur. Yang kubis panjang tuan. Tapi kalau kau buat sup sedap lah. Kalau makan itu cuma-cuma. Iya. Campur lauk lain sedap. Bila betul betul. Ada juga. Beli sudah bikin beli beras satu bila. Kasihan yang bujang aturan terus no. Tapi emang dia semua udah belajar kan juga nih. Cantik ya. Selalu pun dia ada. Iya, sedang si, kiri. Katanya si Mazida dia bilang dia ada mas. Wajib sih. Wajib. Tapi katanya masih sekolah kalau kamu minggu depan. Cepat minggu depan sih. Minggu depan les. Hmm.
Ini kopi belakang. Nanti disuruh di depan. Giliran miskin. Sisi kecil udah pengen. Sudah bayaran apa? Baby. Si anu mah si. Ibu bapak yang dihormati sekalian, sebelum kita mendengar ceramah, saya terlebih dahulu menjemput guru besar SKGana Puan Dayang Radia Binti Awang Muhammad bagi menyampaikan ucapan alu-aluan Majlis Bangsa Persilatan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pengacara majlis kita pada hari ini, Puan Rosnani Binti. Yang dihormati penceramah kita, Inspektor Jeffrey Jigin, Ketua Pencegahan di sekolah. Apa itu buli? Apa yang dikatakan buli? Tidak juga yang semua perkara itu buli. Jadi kita akan memahami apa itu buli hari ini. Okay. Di pihak kementerian pula, mengharapkan agar seluruh warga Kementerian Pelajaran Malaysia memberi komitmen dalam pelaksanaan garis panduan ini bagi memastikan isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Okay, sekiranya ada apa-apa yang berlaku sekecil apapun, kita tidak mahu dia akan menjadi isu yang akan diviralkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berbahagia, yang dihormati PKM Kadiran, jadi oleh Wan Kereta. Nama saya Pulau Tumbuh dan sekarang saya bertugas di Komar. Okay. Dulu saya bertugas sebagai pegawai operasi takutik. Sebelum saya bertugas di takdir adalah sebagai OCS, Ketua Pusbalai, Bumbung, dan Terponda, dan saya bertugas di sini sebagai Ketua Jenayah dan Keselamatan Politik. Pada hari ini saya dipanggil oleh TV untuk berceramah dua benda penting. Yang pertama apa ini? Bu? Yang kedua lah? Jenayah, seks? Okay. Jadi saya dah sentuh berkaitan dengan buli. Okay, sebelum tu sebanyak adik-adik dari tempat saya. Ini jisak ini. Kanan. Dajah 6. Betul. Kalau depan suara tengah sedap. Betul. Di mana suara tengah? Takis. Takis. Itu sekolah buku dia. Tinggal di sini. Dia mau ditakung marah. Oh. Tak ada banjir kan? Tak ada banjir kan? Apa? Banjir juga. Tidak banjir juga. Apa itu buli? Apa itu buli? Minta duit. Minta duit. Buli minta duit kan? Tentang macam apa? Minta duit apa? Apa itu buli dia? Apa itu minta duit? Minta duit apa? Kejar-kejar orang. Kejar-kejar orang itu macam polis, kejar pencuri lah kan? Okay, dia kata minta duit, kejar-kejar orang. Okay. Macam mana pengalaman? Siapa yang buat dong? Tidak. Oh tidak tahu. Haji sembunyi-sembunyi. Okay, terima kasih. Okay. Di sini yang perah. Tadi kak mau daftar perah dulu, yang lain tuh belum lagi. Sebab ada bantuan kan tuh. Yuk. Saya memanggil-manggil. Itu sekolah rendah masih mau ambil duit bantuan, jadi belum daftar. Terus ambil buku teks juga hari ini. Tunggu sini lah, masih ada ibu bapak lagi sini. Sip, sudah daftaran si Ian. Tinggal dia punya kakak sama si Arsen lah.
belum lagi ani. Belum lagi sampai. Sudah mulai daftar. Panas. Stesanan dewan. Suka kan? Hah? Zil dia juga dia kena hantam. Mama ada tidak datang? Iya. Zil masih sekolah kah di sana? Tadi mau pindah. Dia mau sekolah. Berapa bisa tunggu di dewan tadi? Kan yang di dewan supaya di dewan kami bantuan. KPD ada di Daftar tahun 16. Apa di sini? Dilarang masuk. Dilarang masuk. Oh, yang dulu, milik gerakan dia. Hantu go. Jatuh. Oke, siap sudah mau pulang sudah. Tadi dia singgah membeli macam biasa lah. Kalau mama dia ikut mesti mau singgah ketika dia membeli. Jaga kereta, nak kereta, kereta. Nah, apa? Nanti ada polis. Kami ada pakai. Itu lah saya cakap kamu. Untuk keselamatan. Nen, nak kamu jalan masuk kampung itu kan lebur raya. Aduh, penatnya mami. Eh, sampai sudah kami sini. 12 lebih juga baru siap. Ingatkan sekejap. Sebab dia ada taklimat lagi. Lepas itu ambil slip PBD. Mau buku teks, daftar, nanti ambil slip PBD itu yang lambat sebab mau kasih terang lagi kan apa kelebihan kekurangan anak. So begitulah pengalaman lah. Nanti 7 hari bulan lagi mau anak mau ambil apa si Denny mau ambil bukan ambil terima sijil tamat sekolah 7 hari bulan. Setiap mau pergi tapi si Denny bilang pergilah mami. Yalah, terpaksa sebenarnya. Terpaksa lah gitu. So, saya stop sampai sini sudah punya video. Terima kasih karena mengikuti dari awal sampai akhir. Kita jumpa di next video. Bye-bye.